Pertama, buka aplikasi CapCut. Oke, setelah itu proyek baru. Oke, sebelumnya kita sudah siapkan dua video yang berbeda dengan sound yang sama. Ya, yang satunya mau dijelek-jelekin dulu. Terus yang satunya ya diedit lah buat yang secakap mungkin. Ini contoh dua video yang berbeda ya, kita masukkan satu terus yang ini. Oke, tambah. Yes. Nah, ini. Sebelumnya kita bisukan dulu, tekan bisukan audio clip. Oke. Setelah itu tambahkan audio nih. Ini udah bisu nih sekarang nih, bisu. Tuh bisu. Terus tambahkan audio. Di ekstrak dari sound aslinya. Import suara saja. Oke. Stop. Ambil kira-kira di sini, pas di sini. Tuh, pas kira-kira menutupi wajah. Oke. Oke, dipotong. Yang sisanya nih dibuang aja, dihapus. Terus video berikutnya diambil gerakan yang sama. Kira-kira di sini lah nih, dimajuin aja tuh jadinya begini. Oke, tinggal dirapikan lagi, dipotong. Oke, ini dipotong-potong aja, dicari aja pose-pose yang kita inginkan, pose berikutnya, misalnya di sini, potong, terus pose yang ini, potong lagi, terserah, mau pose yang mana, tinggal pilih. Ah, ini jadinya begini. Paskan dengan musik. Ini sisa musiknya dipotong aja nih. Ini dipotong atau dimundurkan begini. Oke. Ini potong aja lah. Buang. Nah, ini tinggal tambahkan efek, tekan ini yang tengah. Cari ini, terserah nih, banyak nih efek ini. Ini aja. Pucat. Lampu sorot. Tuh, tambah.
Oke, terus yang terakhir tambah lagi lampu sorot. Nah, jadi begini. Panjangkan aja nih, panjangin dikit. Oke, sudah siap. Ini buang. Oke, tinggal diekspor.